Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelawak Aceh terpaksa dimasukkan ke sebuah pusat perubatan di Batu Pahat, Johor, susulan terdapat benjolan di bahagian belakang tubuh badan anggota kumpulan Boceh berkenaan. Salah seorang ahli kumpulan itu, Fad, memberitahu rakan baiknya itu sudah menjalani ujian pengimejan resonan magnetik MRI dan sedang menunggu keputusan bagi mengetahui punca dan rawatan susulan. Dia sudah lama ada benjolan itu dan ada ketikanya ia memberi kesan sehingga menyebabkan rasa sakit. Alhamdulillah Aceh dalam keadaan baik, cuma masih menunggu keputusan MRI, katanya. Fad berkongsi keadaan Aceh ketika ditemui pada sidang media musical Lawak Nusantara yang berlangsung di Petaling Jaya pada Rabu. Fad memberitahu pengalamannya berdepan dengan masalah sleep disk sebelum ini juga antara faktor dia memaksa Aceh membuat pemeriksaan bagi mengetahui punca benjolan tersebut. Bagaimanapun, katanya, Aceh belum membuat keputusan sama ada mau melakukan pembedahan bagi membuang benjolan tersebut dan menunggu laporan MRI. Sebelum ini saya tidak pernah kena sleep disk. Jadi saya tahu bagaimana rasa sakitnya dan sebab itu saya nasihat Aceh pergi hospital dan buat pemeriksaan. Sebarang rawatan lanjut masih belum diputuskan. Saya pun belum dapat bercakap lanjut dengan Aceh, katanya. Aceh sebelum ini ada memaklumkan menerusi Instagram dia dimasukkan ke hospital namun tidak mendedahkan puncanya.